Orangnya mana? Pagi-pagi suruh aku kesini, tapi orangnya nggak ada. Om Irfan! Om Irfan! Irfan ya? Saya dari pagi tunggu. Kamu kenapa masuk tanpa ada aku? Kan saya nggak tahu di sini ada Om Irfan atau enggak. Kamu jangan pandang aku seperti itu. Nama kamu siapa? Nama saya Jamal Farid. Panggilannya? Alex. Alex? Bukannya Camel dia ya? Kok Camel? Jamal. Hah? Jamal. Jamal. Kenalan dulu Om. Jamal. Saya Comel. Ampun nama. Jangan marah-marah dong. Jangan marah-marah, ya. Orang ganteng itu jangan marah-marah. Duduk, please, 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 ya. Duduk, tenang. Waalaikumsalam. Tante ini kenapa masuk sih? Lu gitu, lu mah gitu. Lu mah maunya saingannya sama gue. Iya kan, gue sebagai itu mau revenge. Oh, ulang. Oke, oke, gitu. ulang ya. Ya lu ngobrol lagi. Sorry, itu tukang sayur. Jangan marah-marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepetan kan gue bantuin lu yang cepet. Lu lama. Tante ini dari mana ini? Tamunya udah datang dari tadi. Ini aku beliin makanan buat Cemal. Oh, saya beliin makanan. Banget. Kebetulan ini mie ayam campur bubur sama lontong sayur langsung jadi satu. Ayam, bubur, lontong sayur. Iya kan sarapan bubur. Makan siang mie ayam. Ini enak banget loh, tamunya udah masuk duluan, kita masih beres-beres di luar. Kamu kenapa? Capek banget sih kelihatan. Dari tadi ya? Iya. Terus. Kamu lagi sibuk kok bisa mampir ke sini sih? Iya, kan mau ketemu sama Om Irfan, sama Tante Indri. Dia mau ketemunya sama Om Irfan, bukan gue, gila. Sama Tante Indri. Kan saya bilang sama Tante Indri. Om Irfan dan Tante Indri. Om Irfan dia pause dulu baru ke Tante Indri. Berarti enggak ikhlas ketemu gue. Ya, kok gitu sih? Lo ngobrol aja di berdua, gue siapin makanan. Kok gitu sih? Yaudah deh, siapin makanan buat Cemal ya. Oke, kita masuk ke Ada Ngobrol. Nama lengkap itu siapa tadi? Nama lengkap? Nama saya Jamal Farouk Urhan. Cemal apa? Jamal atau Kemal atau apa sih? Jamal. Tapi tulisannya C. Iya, di Turki C itu dibacanya J. Oh, tapi sekarang orang Indonesia manggil kamu Cemal. Ya, Cemal. Oh, berarti nama lo Irfan Hacim? Iya. Jadi kamu orang Turki asli? Orang tua orang Turki? Iya. Terus kamu lahir di Turki? Di sini, di Indonesia. Numpang lahir tuh. Numpang ngedeng? Numpang lahir loh. Numpang lahir. Gede di sana. Jadi terus ceritanya orang tua kamu di Indonesia ngapain dulu? Ya bisnis ya. Oh bisnis. Kesini, kamu lahir, kembali lagi ke sana. Iya, terus iya. Kamu balik lagi ke Indonesia udah berapa lama? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Bisa bahasa Indonesia dengan lancar? Apa emang dari dulu memang dididik dengan bahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia lagi? Belajar bahasa Indonesia lagi. Oh gitu. Ini bulu mata lebih lentik dari gue loh, lo lihat deh. Tuh, aslinya gitu. Oh iya. Terima kasih. Kamu pakai maskara nomor berapa? Nah. Kembali ke Indonesia 4 tahun lalu, sendirian atau tanpa orang tua? Sendirian. Untuk apa ke Indonesia? Untuk berpendidikan. Katanya kamu masuk pesantren di Indonesia. Iya. Yeah. Beneran? Di Indonesia masuk pesantren memang pesantren sambil sekolah juga lanjut SMA. Oh, oh gitu. Kenapa malah lebih milih di Indonesia? Kenapa nggak lebih milih di Turki? Ya, aku sih orangnya nggak tahu kayak karena orang tua kali ya berani apa oh, pemikirannya supaya, apa supaya bus. Anak laki-laki lebih berani terus berpikiran lebih luas lagi. Oh. Wow, berarti 4 tahun lalu kamu usia masih? Masih 15. 15 tahun. Berarti sekarang 19 tahun. Sekarang ya. 19 tahun. Dalam kondisi kamu berbahasa Indonesia nggak lancar. Sama sekali nggak ada. Bukan lancar lagi, sama sekali nggak tahu bahasa Indonesia. Wow, hebat. Dan akhirnya belajar bahasa Indonesia berapa lama? Saya pas udah mulai
ngomong sama orang Indonesia 3 bulanan. 3 bulan, bisa. 6 bulan bisa. Oke, sekarang SMA sudah selesai. Pesantren juga. Ya. Terus kenapa jadi artis? Ya, nasib. Awalnya gimana sih lu bisa sampai jadi main sinetron? Ya, kan ada casting. Awalnya saya lagi di pesantren lagi baca Al-Qur'an, terus ada ya manajemen datang, "Ayo kita casting kita." Gitu. Oh, mereka enggak datang ke enggak lah. Wah, lucu loh, luar biasa. Enggak. Gue barusan percaya-percaya aja. Gue percaya loh, gue percaya sekarang bener. Sekarang talent search kan bisa kemana-mana. Bener, gue percaya enggak, loh. Enggak sih, ya. Jadi dia lagi wudhu pas gini set. gitu kali ya. Gimana? Pas awalnya, gimana ya? Panjang sih ceritanya. Gak apa-apa, ini 3 hari kok acaranya buat lo. Waktu itu kenalan sama orang manajemen, mereka lihat saya. Terus mereka kenal sama orang tua saya, terus habis itu ya waktu itu juga saya sudah lulus SMA dan memang udah punya niat untuk kembali ke rumah. Tadinya? Iya. Pulang ke Turki bukan tadinya? Bukan ke Turki, ke rumah papa sendiri, kan tinggalnya di pesantren. Oh, gara-gara tinggal di pesantren jadinya mau pulang ke rumah papa. Iya, soalnya udah udah kelar kan SMA. Oke. Pas udah balik ke rumah, waktu itu juga memang pengen kuliah tapi ya gimana ya? Belum tertarik, belum semangat. Belum semangat. Memang untuk pelajaran sih saya enggak begitu pintar. Iya. Ya, waktu aku lagi dia enggak pintar. Daripada munafik ya. Iya, jago. Terus akhirnya ya pas dalam waktu itu saya diajak casting ya waktu itu. Langsung masuk. Alhamdulillah sih. Dalam kondisi bahasa Indonesia kamu juga belum selancar ini pasti. Belum selancar ini. Berarti tapi itu bukan keren, nasib, tapi itu hoki. Datang bintangnya jatuh ke ya, kamu. Ya kan kita berusaha juga waktu itu. Saya soalnya berusaha. Jamal, dengerin lu ngomong bahasa Indonesia, kita ikutan sesek ya. Iya. Gitu. Coba ngomong Turki. Apa kata-katanya apa lu kasih dulu? Bebas aja. Aku cinta kamu. Tante Indri çok güzelsiniz. Oh, sakit loh. Ngomong apa? Lagi sini, gue ternyata. Ya udah. Dila. Kamus, boleh minta kamus gak? Cula. Soalnya saya gak ngerti. Coba ngomong-ngomong, siapa pemirsa di rumah? Halo pemirsa, saya Cema. Yang mana kamera, yang mana? Iya, nyala. Halo pemirsa. Merhabalar. Hayırlı sabahlar diliyorum sizlere. Ada Ece programından iyi günler, iyi seyirler diliyorum. İyi seyirler. Apa katanya? Katanya, halo pemirsa Ada Aja, saya sekarang ada di sini, jangan lupa nonton terus Ada Aja setiap 2:30 sampai jam 3 di Global TV. Hebat. Oke. Panjang. Itu bisa belajar bahasa Indonesia karena pergaulan, karena langsung diterjunin ke orang-orang Indonesia. Belajar dari kamus juga kah? Iya, waktu awal-awal kan memang sama sekali nggak tahu bahasa Indonesia, ya. Terus belajar sendiri setiap hari. Apa ya, pas bulan pertama itu saya ambil kamus, aku tulis percakapan hari-hari. Ah. Aku ambil 400 kata dan setiap hari saya tulis itu 14 kali, 400 kata itu. Wow. Hey, beneran? Sambil tulis, biar tulisannya cepat bahasa Indonesia, biar terus kalian lihat, baca, buat dan biar hafal. 400 kata yang buat per hari? Yang 14 kali kamu tulis? Iya. Wow. Widih. Itu luar biasa sih maksudnya. Sebuah perjuangan ya. Dan kamu gak menyangka. Terus setelah 7 jam kemudian itu, saya udah mulai lebih pintar ngomong sama papa. Papa soalnya gak begitu lancar seperti saya. Dia lebih apa ya, grammar dia lebih hancur. Untuk bahasa Indonesia. Iya. Aku ngomong sama dia pas waktu itu, dia aja gak ngerti. Gak nyambung. Gak nyambung, soalnya udah, kan namanya juga anak muda. Pasti lebih cepat daripada orang lain. Menurut kamu belajar bahasa Indonesia itu sulit atau tidak? Susah? Bahasa Indonesia sebenarnya sih gampang. Gampang banget. Kalau kita usaha. Iya. Kalau Turki itu bahasanya bahasa Turki khusus? Bahasa Turki khusus. Bahasa Turki khusus ya? Dan ya, bahasa Turki itu bahasa... Mirip bahasa Arab gak sih? Enggak ya? Enggak, bahasa Turki itu campuran sebenarnya. Antara? Antara bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Arab, dan... Iya itu aja sih. Dan lebih sulit sebetulnya? Dan lebih sulit. Bahasa tersulit yang keempat, bahasa Turki. Salah satunya bahasa Arab kan ya?
Bahasa Prancis Sunda juga sulit juga, Prancis juga. Luar biasa. Beneran Sunda itu sulit, beneran ini penelitian. Iya, penelitiannya memang mengatakan bahwa bahasa Sunda itu cukup sulit. Sulit karena ada beberapa tingkatan-tingkatan juga. Betul. Ngomong-ngomong kamu suka Indonesia? Ya, saya Indonesia. Apa yang kamu bikin suka Indonesia? Orang-orangnya. Cewek-ceweknya? Cie. Yeah. Ya, orang-orang ya? Budayanya. Kok nyambungnya ke sana? Emang orang-orang Indonesia menurut kamu kayak gimana? Ya, orang Indonesia itu baik hati, ramah. Yes. Ramah banget dan juga gimana ya? Welcome sama semua orang. Iya, iya, iya. Tapi kadang-kadang ya? Yang gue lihat ya, orang Indonesia itu memang ramah, welcome, tapi sama orang asing kadang-kadang seperti itu. Kalau udah boleh, "Halo, Mister." gini. Tapi kalau saya sama orang Indonesia tuh lebih cuek-cuek kok menurut gue ya. Yang itu setiap orang beda-beda punya pendapat. Iya. Tetap aja pada saat tempatnya macet ya lulu gue. Iya. Tapi ya di kota-kota besar, tapi di daerah-daerah masih dipertahankan. Ya. Mudah-mudahan itu juga dibalikan lagi ya semuanya ya. Kalau misalnya udah bisa welcome sama orang asing ya kan yang datang ke sini untuk mencintai budaya Indonesia, kenapa kita nggak saling welcome sama sesama? Gitulah ya, dia. Sekarang kamu jadi artis, orang tua kamu mengirim sebetulnya untuk pendidikan, kecewa nggak mereka? Enggak, malah mereka juga dukung. Dukung soalnya ya? It's my choice. Iya. Saya kan udah jadi dewasa. Iya, mereka juga apa namanya? Menampingi saya. Kalau enggak bakal kita jadi sampai. Walaupun kamu pas lagi syuting banyak kendala sekali karena faktor bahasa. Kan orang banyak dikerjain juga kamu ya katanya. Iya sih. Pernah banyak. Tuh, tak paham bahasa Indonesia, Cemal Faruk pun dikerjai kru. Apa dikerjain apa? Seperti apa dikerjainnya? Pas kan iseng-iseng tuh. Apa ya? Ih, kamu pakai ciput dan enggak beda ya? Ciput. Ciput apa? Ciput apa? Ciput itu jilbab. Jilbab daleman kayak gitu. Yes. Ini kupluk namanya. Kupluk, oh kupluk. Kupluk. Bukan ciput. Ya, itu sih belum. Kamu dikerjain gimana sama kru? Enggak tahu ya. Enggak ingat sih. Saking banyak yang dikerjain. Saking banyak ya. Tapi emang rambutnya aslinya kayak gimana sih? Buka ya. Jangan. Lagi acak-acak. Buka ya, lihat dong. Enggak. Lihat dong, Kemal. Lihat dong. Buka. Buka. Cuma sini. Dance seperti di sini? Enggak, kayak gitu. Sini duduk. Oh. Bagus aja. Kan lagi ini. Lihat dulu. Habis ini. Lihat dulu. Bagus, kenapa? Tetap ganteng. Udah, berarti gak usah pakai, ganteng. Ganteng, keren. No. Oh my God. Oke. Duduk sini. Sih, bagus. Gak pede, gak nyaman. Bagus, emang. Gak pede. Iya, Astri apaan sih? Oke. Ganteng. Apapun ganteng. Apapun ganteng. Oke, acting sekarang sudah bisa. Pendidikan sudah. Apa target selanjutnya? Dapat pacar udah belum sih? Cinlok ya di lokasi syuting? Enggak. Iya pasti cinlok sama tukang jamu deh di lokasi syuting. Lu maunya. Iya. Enggak sih. Masa tadi kita suka sama orang Indonesia. Masa enggak kecantol sama orang Indonesia udah berapa lama di sini? Lah senyumnya ini udah banyak korban nih kayaknya. Kayaknya dia aus deh om. Enggak. Boleh yuk? Yuk. Semangat dong, tepuk tangan. Nah, jalan tepuk. Oh. Kayak orang baru, jalan aja dikasih tahu. Nih, gelasnya sih gelas biasa. Airnya yang luar biasa, karena ini adalah air. Kejujuran. Air apa? Silakan duduk ya, Kemal. Air apa sih? Silakan diminum. Air apa dulu nih? Air biasa. Enggak, justru gelas yang biasa. Bagus. Minum. Bener kok, beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Gelada! Setiap tetes. Belum, minum lagi. Oh, iya. Belum, Ki. Belum, cepat. Gelada! Oh. Setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuh Cema akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan... Rasakan dulu airnya. Okay. Air netes sampai ke ujung jempol, rasain. Oke, okay. Sip. Pernah suka dengan lawan main?
Kok akhirnya agak pernah suka sama lawan main? Enggak. Katanya kamu sering cinlok di lokasi syuting. Iya. Kenapa enggak suka sama lawan main? Ini akhirnya. Hah? Emang lawan main kamu bukan tipe kamu? Ben. Hah? Emang lawan main kamu bukan tipe kamu? Ya, belum tentu, belum nemu yang pas mungkin. Yang paling tipe yang mana di antara lawan main kamu di anak jalanan? Ya, enggak ada sih. Oh, yang anak jalanan enggak ada, tapi sama yang sinetron sebelumnya mungkin ada. Oke. Okay. Prilly. No. Katanya kamu itu dekat sama Prilly. Enggak. Aliando? Saingan sama Aliando. Aliando. Kok Aliando? Maksudnya saingan sama Aliando. Dari Prilly. Ya katanya sampai berantem sama Aliando gara-gara ngerebutin Prilly. Enggak pernah. Prilly tipe kamu bukan? Ya enggak juga sih. Cantik tipe gak? Tipe kamu yang kayak gimana sih? Aku lebih ini apa namanya suka yang apa ya? Yang blonde. Oh. Yang bule-bule gitu sih. Kalau di anak jalanan yang bule siapa ya? Oh Raya Kitty ya. Itu mah Bandung itu mah. Bule-bulean juga. Sunda pisan. Siapa ya yang bule di anak jalanan? Oh berarti Nat Wilona, Wilona ya tipe ya? Enggak juga. Cinta Laura. Bukan tipe kamu semuanya. Siapa ya? Lu so cakep deh. Ya mbak ya. Tipe aku itu sebenarnya Tante Indri. Apa? Enggak. Tipe kamu Tante Indri? Iya Tante Indri ukurannya ukuran bule, mukanya enggak. Gedenya sih gede. Yaudah deh, dengar nih kata Ceman ini juga jago ngaji. Nah, kita tes nanti ya. Sebelum syuting katanya suka baca Al-Quran. Nanti kita akan tes dan akan kita dengarkan suara Ceman dalam membaca Al-Quran. Sesaat lagi jangan kemana-mana. Tetap di ada aja. Apa aja ada. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع اليسر يسرا إن مع اليسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Aduh hebat ya. Om Irfan juga dulu pesantren kan ya Om ya? Ya pernah belajar ini juga. Contoh. Tapi ini luar biasa loh. Mudah-mudahan dengan melihat Cema mengaji seperti ini, memberi contoh rumah ya. Yang, oh iya ya. Amin. Gaul bukan berarti harus jauh dengan agama. Betul. Agama di kondisi apapun harus dipegang ya. Setuju iya, gak? Benar. Dan ini dilakukan setiap di lokasi syuting. Benar gak sih kalau itu kamu ya, di waktu-waktu senggang? Iya kalau misalnya lagi di rumah sama orang tua lagi. Dia lagi baca Al-Quran, dia suruh Cemal kamu baca Al-Quran juga ya paling gitu soalnya di lokasi syuting ya mungkin nggak sempat soalnya datang langsung iya standby gitu. Tapi selalu menyempatkan waktu untuk mengaji itu yang luar biasa. Harus sudah dijadikan sebuah kebutuhan kalau seperti itu tuh ya. Tapi kamu masih bisa menjaga nggak? Maksudnya kan lokasi syuting tuh kayak waktu kita untuk sholat aja harus bener-bener iya. Pas lagi istirahat, ayo sholat kok. Kalau enggak ya bisa bablas enggak iya, juga bener, ya. Iya benar. Ya itu juga kita usaha sendiri. Misal kita lihat di lokasi ya, misal ada abah lagi sholat. Iya, iya. Ingat, kalau enggak kadang lupa juga soalnya baca in senario ini ya. Semuanya. Lupa juga. Tapi masih dipentingkan ya, bagus iya, ya. Alhamdulillah. Dan itu malah bisa memberikan apa ya semangat juga buat teman-teman di lokasi syuting juga. Ya kan iya. Aja begini kenapa iya, kita bener. Enggak gitu. Positif. Ganteng, karir oke. Pendidikan oke. Pendidikan oke. Insya Allah.
Soleh lagi insya Allah ya. Insya Allah ya. Karena kalau soleh kan hanya Allah yang tahu ya. Tapi image-nya gitu ya Om ya, image-nya selalu so alim. Iya, iya. So ini gitu no, ya, padahal gak begitu. Dengan gini pun kadang-kadang dakwah itu tidak harus di atas mimbar aja ya. Iya. Dengan seperti ini pun orang tiba-tiba. Iya, kita bisa pada mereka aja. Nah, iya. Hebat. Dengar-dengar kamu juga itu ya. Kemarin itu kan ada beberapa adegan kamu harus bertinju. Kamu emang bisa tinju sebelumnya? Iya, sebenarnya sih memang gak bisa tinju. Tapi? Diharuskan bisa kalau di ya, sinetron. Memang... Ya biar berpengalaman, biar belajar, biar punya skill juga. Nah kita lihat, katanya sih gak pernah tinju, tapi kok jago banget. Ini kita dia. Lihat yuk, ini dia, Cema. Kita sambut yang meriah, Cema Faruk Alex. Tanya aja sendiri. Ya pertama kan itu acara memang, acara tinju dunia. Emang ada acara tinju di RCTI? Iya. Terus kamu di... Terus kita diundang, ya acaranya juga internasional jadi tertarik kita. Oh gitu, tapi di adegan sinetron ada adegan tinju juga gak sebetulnya? Sebelumnya enggak, kita cuma fighting doang. Gaya beda gitu. Itu lucu banget, tadi kamu lawan siapa sih? Hito. Hito, Imano. Lawan Hito? Iya. Emang lawan kamu juga kan? Iya, memang di sinetron juga lawan. Iya, lawan juga. Kok lucu ya bisa dapat kesempatan kayak gitu, terus habis itu malah tinju. Iya. Kamu ada pelatihnya tinju? Iya, kita ada. Ada, disiapkan. Hito. Coba dong. Sama Mirfan, lawan. Ajarin kita. Ya, aku sih. Nama istilahnya apa istilahnya? Ya, jadi ini namanya Jen. Jam, oke. Okay. Jadi ketika kita tonjok begini, badan harus gerak. Oh gitu. Jam, strike. Jam, strike. Hehehehe. Bukan gitu. Udah pada tahu nih. Kita tahu karena kita sebenarnya biasanya tinjunya pakai dance ya. Iya, iya. Pakai musik. Tapi selama adegan fighting, selama lu kan musuh berarti kan. Lu kan di bagian yang jahatnya. Pernah ada kecelakaan-kecelakaan kecil kah pada saat adegan fighting? Ya, biru luka, robek, tulang rusuk patah. Biru. Coy. Biru paling. Biru-biru. Yang mana bagian mana yang biru? Heh. Ya, tapi itu tuh bentuk perhatian, Om. Tanya dulu, baru kita lihat. Oke. Sekarang mana? Sih memang gak ada. Ya. Gak ada biru. Kok lo kecewanya parah banget, Om. Mas Egy gak, tapi sering sekali mendapatkan kesalahan. Enggak sering sih, kecil. Memang teman-teman kita juga kontrol. Kalau kita bisa kontrol, kita fine-fine aja, nah, gak apa-apa. Tapi kalau kan, yang gak bisa kontrol, kita pasti... Ya, tapi ada latihannya, ada pelatihnya, dan segala macam. Yeah. Berarti... Buat adik-adik di rumah yang suka nonton sinetron Anak Jalan, itu berantem-berantemnya itu yang profesional saja yang melakukan. Iya. Jangan itu coba di rumah ya. Tuh, Om. Makin banyak cewek-cewek yang deketin dia, udah jago ngaji, tinjunya oke, fightingnya oke, bagus. Wah, bohong banget kalau jomblo, bohong. Gak mungkin. Lo percaya gak kalau dia belum punya pacar? Gak percaya. Gue juga gak percaya. Hmm. Gue yakin pasti dia pernah cinlok satu lokasi Anak Jalanan. Sama anak PU ke, apa ke? Hei! Anak PU. Kalau lu sering di lokasi syuting, gak mungkin lu gak cinlok. Kalau lu sering kesini, lu cinlok sama anak alay. Cie pengalaman pernah cinlok sama sesama pemain. Jadi, punya pacar atau enggak? Enggak. Beneran? Beneran. Pernah pacaran? Pernah. Di mana? Di Turki atau di Indonesia? Di Indonesia juga pernah. Di Turki. Berapa kali? Belum tahu, belum enggak. Terakhir kapan? Terakhir 2 bulan lalu. Terakhir sama siapa? 2 bulan lalu sama siapa? Sama siapa? Berarti pemain? Lu kan udah syuting Anak Jalanan kalau 2 bulan yang lalu. Rahasia aja. Pemain.
main sinetron? Orang biasa? Orang ya, biasa, orang emang biasa. Luar biasa. Orang biasa. Enggak, maksudnya bukan biasa. Ada di dunia kita. Dunia kita, emang dunia kita? Ya enggak dunia ini, sinetron. Iya, enggak. Enggak? Enggak juga. Kenapa putus? Ya mungkin enggak cocok kali ya. Tua banget enggak cocok. Masih belasan tahun dong bilang enggak cocok. Terus abis itu sesuai kriteria yang kemarin pacaran. Berapa lama pacarannya? Pacarannya 4 bulan. Empat bulan, itu yang terakhir. Saya belum pernah pacaran yang namanya bertahun-tahun. Ya coba sama tante deh. Coba sama tante, tante aja pacaran 9 tahun gak kawin. Curhat mulu di sini ya. Lo ajarin kan dia ayu, bilang. Lu. Dia bilang kan belum pernah pacaran bertahun-tahun. Coba sama tante, tante track recordnya bagus. Pernah pacaran 9 tahun walaupun gak kawin. Ini buang kan waktu. Iya. Namanya buang waktu. Tante kan kasih tahu. Salah tante lagi. Jadi pacaran pernah udah diakui. Pernah. Ya, tinggal siap. Bulan yang berarti lalu. Mau Prilly enggak ya? Mau Prilly enggak ya? Enggak. Bagus sama Prilly. Tapi tipe enggak? Enggak, udah dibilangin. Enggak, Bo. Kecantik, Bo, maksud gue. Harus blondie, you know. Blondie, I like that. Oke. Okay. Sama bule kemarin terakhir. Bagus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain sih kesini? Males nih gue berkali-kali ngeliat dia nih. Hey, gue duluan yang kesini. Dih, lu ikut-ikutan gue. Kesini. Kan Om Irfan panggil gue kesini ketemu sama gue. Om undang saya lo. Gue belain lo. Tuh. Gue belain. Gue belain lo, tenang. Sini lo. Apa? Sini lo. Gue belain dia, lu belain siapa? Tinggian dia lo. Sini lo. Apa lo? Tinggian dong. Iya, iya, mending. Lagi lu ngapain kesini sih? Enggak, mendingan gini aja. Lu pulang deh, lu pulang aja. Hah? Lu pulang aja. Ih, pulang. Eh, tapi jelek-jelek ini juga dia artis lo. Lu pulang aja. Ini aku juga tahu. Eh boleh ngobrol enggak? Boleh ngobrol enggak? Boleh, boleh ya. Foto-foto. Enggak. Apa lu? Lu ngomong apa tadi? Enggak. Ayo lu. Ayo lu. Ini artis. Oke, okay, yang saya dari sini nih. Dia itu juga keluarganya artis. Iya benar. Saudaranya Ade Cungkring. Tapi ini serius. Ini Angga Putra. Dia itu penerima itu loh, piala sebagai pemeran anak-anak terbaik di Indonesian Movie. Yeay, silahkan gak? Lu salah gak? Keren, maaf gak? Oke, okay, saya mau tanya pada Angga. Dia jadi host loh. Di situ dong. Enggak, film apa waktu itu? Film apa? Pertama itu film Alangkah Lucunya Negeri ini. Nah itu, panjang banget. Lu dapat penghargaan itu ya tahun 2011. Saat itu lu usia berapa? Usia 16 tahun. 16 tahun? Maksudnya anak-anak ya? 16 tahun ya? Kan belum punya KTP. Iya, iya, iya. Bener. Emosi orangnya ya? Tidak nyolot, biasa aja. Iya, ya, tutupnya bisa. Kalau ganteng, ganteng nyolot masih ada manis-manisnya. Lagi itu nyolot. Om Irfan. Lu tuh kan sekarang... Om Irfan. Mulut. Lu baru pulang umroh, Om. Udah seminggu. Baru seminggu. Udah, kita nanya lagi. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Pasti pas fighting kamu kena pecahan apa gitu ya? Pecahan? Enggak, lu di sini fighting juga emang? Oh iya dong. Biasanya kan lu komedian arahnya. Iya, cuman fighting yang enggak serius kayak si Cemal ini. Hmm. Fightingnya fighting ala-ala Jackie Chan gitu. Coba praktekin kayak gimana? Coba dong. Terus gayanya. Ya gak bisa lah sendiri, harus ada lawannya. Lawan, 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 lawan! Squat, 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 squat! Hey, squat! Ayo! Squat, squat! Angkat! Angkat kakinya! Bingung lawannya kalau gini-gini, Pak. Oke. Jadi lu ini pertama kali ketemu dengan Cemal dalam satu produksi atau sebelumnya pernah juga? Enggak, baru kenal di judul ini aja. Sering satu frame? Jarang. Awalnya jarang. Kan kita satu geng, cuman sekarang dia udah
misalnya beda geng. Jarang banget. Beda itu langsung beda tim. Setiap ketemu pasti berantem kalau ketemu sekarang. Iya. Dia bahasa Indonesianya dulu pernah mengalami pas lagi enggak lancar-lancarnya enggak atau udah kayak gini? Pusing denger dia ngomong, pegel. Lu pikir ya, tadi aja kita ngap-ngapan kayak ikan koki. Berarti lu dari awal ya di anak jalanan? Iya, dari awal. Cemal pun begitu? Iya, kita dari screen test udah bareng sih. Screen test, artis screen test? Ya. Harus kan semuanya harus screen test. Eh, apa itu? Eh, Mas, mau mana, Mas? Oh, ganteng. Gua mau nanya, maksudnya dia apa itu begitu? Iya, yeah. Kalau mau minum sambil duduk bisa di sofa. Kan ya? Kenapa minum nggak? Kenapa digayanya begini? Kan mau minum harus sambil duduk. Iya kan? Oke, okay. Ini sinetron kan tayang satu hari bisa 3 jam. Iya. Yeah. Lu syutingnya gimana sih? Ya, nggak gimana-gimana. Untuk tayang ntar malam? Untuk tayang ntar malam 2 hari yang lalu kita syutingnya. Oh gitu, masih ada stok? Ya untuk saat ini sih masih ada satu. Alhamdulillah. Lumayan ya. Itu kan kejar-kejaran banget. Ya walaupun kejar-kejaran juga ya kita syutingnya santai. Ya, santai banget. Enggak pernah sakit kalian tuh? Ya pasti pernah lah, pasti ngalamin drop pernah. Walaupun sakit. Saya doang enggak pernah. Enggak pernah. Pengen sih sekali-kali. Eh gitu. Jangan. Eh bro, sakit tuh mahal. Eh penonton. Cemal pengen sakit. Tapi bukan sakit hati ya, oke. Okay? Oh iya. Yang enggak maksud juga sakit hati, maksudnya sekong. Perutnya, iya, sekong kakinya, sekong punggungnya, pegel-pegel. Nah, benar-benar. Bahaya nih. Bahaya, nyengong. Bilang gitu. Hah? Bilang apa, Mal? Bilang apa? Ini bahaya gini. Udah, oke. Lama ngomongnya. Di Cemal tuh kayak venti matu, Venti matu. Ya, berarti lu memang sudah acting dari kecil. Iya sih. Enggak, pasti. Benar-benar udah dari teater. Awalnya tuh dari ngejalanin ekstras dulu kayak ekstras gitu. Beneran. Ngalamin ekstras tuh 5 tahun, tapi di dalam 5 tahun itu 2 tahun jadi ekstras itu udah mulai masuk sanggar. Masuk sanggar tuh selama 7 tahun lah. Nih. Baru dari sanggar itu Pak Haji Deddy Miswar datang ke sanggar itu buat nyari pemain film. Lu kepilih. Dan kepilih. Dan itu pertama kali film itu. Gue salut sama dia. Memang. Ini beneran sebuah perjuangan kadang-kadang orang yang gue juga pernah nyobain ekstras juga lewat-lewat gitu dan tapi kita kan gak mau berhenti di satu titik itu ya. Iya. Harus pasti mau ada jenjang karirnya dan lain-lain ya. Semuanya. Dan yang pastinya orang-orang pada bilang gini om, jadi artis enak. Oh nggak tahu aja proses sebelumnya perjalanannya. Nggak tahu proses bagaimana ketika udah casting ditolak mereka nggak tahu proses itunya. Iya. Dan ini mereka adalah orang-orang yang berproses dan betul. Akhirnya sampai di titik sekarang ini luar. Alhamdulillah. Tapi yang namanya perjuangan gak pernah berhenti kan? Iya. Sekarang sudah jadi pemain pun harus terus-terusan berjuang kan? Oh iya dong pastinya. Secapek apapun kita harus tetap segar. Pokoknya prinsipnya kalau misalkan yang lain jalan kita harus lari. Iya, nah. Itu. Hebat bagus ya. Nih. Luar biasa. Iya, iya, iya. Karena didikan sanggar juga berproses. Tapi jangan senggol orang lain. Nah. Lari. Jangan lari-lari tapi nyenggol-nyenggol orang. Iya. Kalau lu jalan santai gue lari lah gue ngambil poin lu. Bagus, itu bagus. Jangan senggol gini-gini. Susah. Warnanya beda. tapi Cemal, lu ngelihat Angga orangnya kayak gimana? Ya orangnya sih asik. Enak diajak ngobrol. Ya ngakur banget sih. Betul. Ngakur kita sih. Dan disiplin. Oh, pasti. Disiplin. Iya. Pasti. Jadi kita di situ memang kita semuanya berdisiplin orang. Iya. Semuanya. Karena satu nggak disiplin ngefek ke yang lain. Iya, pasti. Oke, kalau Angga, Cemal kayak gimana orangnya? Cemal ya asik lah, maksudnya di dalam tongkrongan pun asik. Nah gitu. Ya. Cuman tongkrongan doang. Dia dalam apapun deh. Emang lo mau disebutin di dalam apa lagi yang asik? Enggak, pokoknya dia asik diajak ngobrol, temennya enak lah berteman sama Cemal. Tapi kayaknya mereka udah cocok deh. jadi sahabat gitu, ya kan? Jadi teman main. Memang gitu. Kita dari awal memang udah dia sahabat kan? Berarti sebenarnya Angga tahu Cemal pernah cinlok sama siapa? Nah. Setelah jangan. Kayaknya dia aus ya. Emang pernah gua sama dia. Enggak sini enggak. Gelasnya sih biasa. Tapi airnya Angga luar biasa. Angga karena ini adalah air. Kejujuran. Angga. Angga jangan.
Mas. Yuk, sini yuk, Cemal. Yuk, tuh, di tempat penonton ada yang kosong. Sini ya, sini aja duduk. Tapcus, duduk yang manis tuh situ. Antrain, capcus. Jangan minum, minum, minum. Setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuh hitam legamu, Angga. Akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan... Tante Indri, apakah di sana aman? Aman, singkat dong. Okay. Si Cemal emang... Pelan-pelan ngomongnya dia denger. Pacaran sama siapa dia? Pacaran... namanya lupa ya saya. Tapi lu pernah ketemu? Pernah ketemu. Kayak gimana orangnya? Yang mana dulu nih? Yang terakhir 2 bulan lalu baru putus katanya. Oh, yang 2 bulan lalu baru putus tuh orangnya tinggi. Tinggi. Pokoknya lebih tinggi dari Cemal lah. Ya Cemal mah kayak gue. Bule? Enggak. Katanya dia suka bule? Enggak, Indonesia. Indonesia. Peres lu! Artis bukan? Bukan. Bukan artis. Itu yang 2 bulan yang lalu. Iya. Putus karena apa? Gak tahu. Lu gak curhat? Enggak. Oh iya, kok curhat ke Mama Dede. Oh iya, iya. Katanya dia suka sama Cut Meriska ya? Enggak, bukan. Bukan? Bukan. Sukanya sama siapa? Angga. Om, lanjut om. Tadu. Angga, jangan minum, Angga. Pokoknya ada lah salah satu peran di sinetron Anak Jalanan, ada lah. Di Anak Jalanan? Iya. Siapa, siapa? Ya pokoknya gengnya Angel CS deh. Gengnya Angel CS. Eh, gengnya Angel CS siapa aja? Bukan di Google, capcus. Siapa? Dia bilang siapa? Dia bilang siapa? Enggak, dia enggak. Yang Arab, yang Arab ya? Yang Arab. Enggak, capcus sebutin, masih mau panjang. Enggak. Sebutin namanya, yang Arab siapa namanya? Enggak bisa nyebut nama deh. Mau panjang enggak di Anak Jalanan? Atau gua ganti detik ini juga lo. Siapa enggak? Mau disebutin namanya udah begini-gini. Apa? Itu gimana dong? Yang Arab. Angel CS itu ada 4 orang. Ada 3 orang. Siapa aja? Si Angel sebutin CS aja siapa namanya? Iya pokoknya cari aja Angel CS. Keluarnya itu. Cantik deh nih Angga nih. Oke. Gak apa-apa banyak waktunya capcus cari. Diam okay. Hugo, diam nih lagi nyari nih. Angel CS. Oke. Pemirsa kita akan cari ya, cari tahu Angel CS kan ada 3 orang. Siapa yang kira-kira di antara 3 orang tersebut yang menjadi incaran Cemal? Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Benar nggak? Iya atau enggak? Oke. Nggak tahu. Ini sudah saya dapatkan fotonya. Geng Angel, ada 3 orang. Yang Arab, salah satunya ini. Riri, benarkah itu? Indri coba tanya. Coba kita tanya ya, sebentar ya. Tunggu sebentar. Ri, gimana Ri? Lagi dekat? Berapa lama? Saya tanya dulu ya. Kebetulan mereka memang lagi PDKT jadi suka malu-malu. Bentar ya. Kok nanya yang itu? Oh ini bukannya Ririnya? Itu tukang make up. Masuk TV. Riri, coba namanya sini, Riri. Lihat. Lumayan. Oke, sini. Nih, dia gak bocorin apapun, gue yang selidikin. Benarkah Riri ini gebetan lu? Bukan gebetan sih. Tapi mantan. Jujur aja. Lu pernah pacaran 1 bulan? Enggak. Oh cuma 2 scene dong. Kalau 1 bulan kan 2 scene sinetron.
ini apa namanya, sempat dekat di lokasi, sempat dekat tapi nggak jadi ya. Kenapa? Karena transportnya beda duitnya. Masa beda transport putus? Enggak. Katanya yang gue denger nih. Waalaikumsalam. Ah, dia datang si emak. Kamu ngapain ada di sini? Masa dekat-dekat mama macan ya, mama cantik. Nih, hey, biar gua. Nah, ini. Ada red boy enggak? Ada red boy enggak? Mama gak suka, gak cocok gitu. Tahan dulu, sini. Mama itu anaknya bukan, bukan kan? Oh pantesan sahabat. Emang beda. Gak cocok jadi gak anak cocok. Ya, gak cocok ya. Oh, jadi gitu. Mama kesini ngapain? Mau cari boy, mana boy? Boy! Boynya lagi di warung babe, Ma. Boyke, Boyke! Boynya sih itu tuh. Eh, dokter Boyke. Jadi nyari boy? Iya. Boy gak ada di sini, ngapain sih? Kok dia nanya boy? Masa dia nanya boy ke Emon? Ini kan teman-teman main lu juga ada ini. Ada Mama Yulita. Silakan, silakan duduk. Ini salah tinggal banget nih anak. Jangan-jangan Mama Yulita tipe lu lagi. Hah? Iya. Wah, bule-bule gitu kan. Kan ini. Jadi Riri udah putus. Memang enggak pernah jadian. Kan sempat dekat tapi enggak jadi. Ya udah enggak usah panik, biasa aja kali. Duduk aja semua. Boleh main enggak? Mau kemana, Nak? Emang bisa? Enggak bisa. Bisa kan? Mama, salah tingkah orangnya. Kayaknya kok tipe mama gini tuh jadi mama anak-anak di lokasi juga ya? Iya. Kita manggilnya mama aja. Mama aja. Mama. Emang mama ya? Mamanya semua, mamanya rame-rame. Ini anak-anak ini termasuk anak-anak yang nakal, susah diatur atau anak-anak yang patuh, disiplin, anak-anak manis? Anak-anak manis sih, anak-anak lucu. Angga lucu. Angga lucu. Angga lucu. Enggak, dia karena enggak enak ada lu. Jadi beneran Kemal sama yang itu? Iya. Jadi mama tahu dia sama Riri? Gosip-gosip aja. Ya, makanya mama mau tanya sekarang, bener gak? Mama minta restunya. Jadi pemirsa ini tuh satu sinetron apa anak jalanan itu ada beberapa tim ya. Kalau nggak ada beberapa tim itu nggak akan selesai syutingnya. Nah kadang-kadang justru nggak saling ketemu kan? Iya. Mama sayang, paling sering ketemu dan siapa? Sama Ian ya. Sama Ian. Mama cuma ketemunya di jalan. Aku kan teman di jalan. Sahabatnya boy yang suka main ke rumahnya boy baru ketemu mama. Iya, dan mama kan mamanya boy ya, jadi ketemunya sama Angga. Kalau Alex kan sama boy. Gak ada yang nanya lo. Makasih Angga, makasih Angga ya. Ya makasih Angga ya. Minum lagi nggak? Tapi ini seru ya. Saling dekat nggak sih? Ada katanya ada yang berantem beranteman ya. Ada nelfon. Halo. Asri Welas tadi. Saya juga di telepon. Silent. Saya juga ditelepon, tahu-taunya alarm. Iya. Jadi katanya pernah ada yang berantem ah, benar. Sebentar, 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 Riri. Halo? Ya, Ri. Halo? Halo? Ya, Ri. Ini katanya Cemal ini enggak ngaku kok pernah pacaran sama lo. Ri. Siapa? Ri. Ri. Ini ada Cemalnya nih, Ri. Ri. Lu sama sambung ya? Enggak, Ri, Ri. Ini ada Cemal. Ini ada Cemal, ini mau ngomong. Cemal. Cucu, ya, udah ada nomor teleponnya aja. Udah ada loh. Halo? Namanya Asri. Ntar gue telepon balik ya. Ntar gue telepon balik, ini gue lagi ngebahas. Pulsanya mau habis. Ditutup lagi. Riri, kasihan Riri itu panik. Riri, kasihan. Kasihan loh Riri sampai. Riri itu nama panjangnya Asri, lu gak tahu aja. Namanya Riri. Namanya Riri Melas. Riri Melas, Riri Melas. Sebenarnya namanya Riri Melas. Pas banget nelfon lagi. Oke deh. Nah sekarang Mah. Mama ini sering main sinetron sama aku. Katanya beneran. Aku mau lihat nih, aku mau kasih lihat ini. Lu punya ini? Ini ada gue. Tuh. Siapa tuh paling pinggir? Itu dulu tomboy rambut lu pendek ya. Itu gue yang sebelah sono kan. Oh iya. Gue sebelah sono. Itu sama Evan Sanders dulu aku sama Mama Yulita tuh satu sinetron. Dulu apa sinetron? Nah, Yulita masih cinta. Sama oh, gitu. Kesetiaan cinta. Mama kenapa mukanya enggak berubah dan ini malah tambah muda loh. Waduh. Dia mah cantik ya. Model soalnya ya. Model. Iya kan? Model dari tahun 91 ya, Maya? Iya. Iya. Terus cantik banget. Cantik.
pasti pada mau tahu usianya berapa, boleh nggak ya? Nggak sopan sih saya tahu. Boleh nggak, Ma? Boleh. Berapa tahun, Ma? 40, udah mau jalan 45. Mau jalan 45? Kenapa lebih tua gue mukanya? Ih, awet mudanya gimana? Pasti karena gaul-gaulnya sama sama iya. Lu awet tua ya, Om ya, segini. Kan gue jenglot. Mama benar 45 tahun. Jadi 91 sudah model. Berarti umur berapa tuh, Mah? Waktu itu, Mah? Umur berapa ya waktu itu, masih umur 18 ya? Oh, nih, coba kita lihat ya. Ada pada saat Mama pertama kali jadi model itu tahun 91. Udah gitu berapa lama Mama jadi model, Mah? Pada saat itu nekunin bidangnya. Sebelum masuk ke sinetron dan dunia acting. Acting 96 ya. Oh, jadi 5 tahun kemudian masuk ke dunia acting. Oh, tapi kayaknya nancepin banget itu pas yang sekarang anak jalanan ya. Bener-bener orang merhatiin banget sosok Mama ya. Iya. Karena perannya juga beda. Yang lainnya kan pada jahat-jahatnya, jahat-jahatnya ini komedi. Mana? Ya kiri atas. Ya, mana ya? Ya kiri atas ya? Enggak, saya tahu. Mana ya, kemana? Oh. Itu paling pertama atas. Iya. Ya, inilah dia Seril. Ini zaman Endita. Dulu banget. Itu, enggak, kita masih belum lahir loh. Iyalah. Memes, yang Tessa Kaunang. Kalau gue lahir, gue pilih salah satu nih, Mal. Eh, sadar. Ini, tuh. Ayo, cari yang mana? Yang mana? Mama sana pendek. Yoi. Ya lo, Mama. Paling cool. Yang lain panjang celananya, Mama pendek sendiri, ampun. Bo, dia dari dulu begitu lihat mukanya. Iya, benar. Mah, kasih rahasia kali. Oh iya. Apa perawatannya, cantiknya seperti apa, gimana? Enggak. Ini ibu-ibu di rumah pasti mau tahu. Okay. Apa ya, Nak? Dari hati ketawa ya? Aja, ini dari hati aja. Banyak happy, orang ngomong gitu, Bu, beneran. Happy ikhlas, ketawain Angga juga ikhlas. Ngatain Angga ikhlas, semuanya ikhlas. Kalau semuanya bikin ruwet, ya ruwet ke muka juga. Iya. Bener itu ya? Bener, alhamdulillah bener. Itu. Gue nanya ke semua orang yang awet muda katanya gitu. Yang penting dari hatinya. Ikhlas, gak pernah julitin orang, gak pernah ngomong. Ya lu itu! Iya. Gue juga tahu julit dari lu, ah. Kesan lu tua. Makanya lu lihat aja muka gue lebih tua dari lu. Puas! Eh, tapi kalian ngelihat sosok Mama di lokasi syuting kayak gimana? Asik sih. Memang. Iya lah, suka dikasih makan, pasti asik. Maksudnya iya, keingguan, keingguan banget gitu ngejaga anak-anaknya. Dan kita juga kan manggilnya kan gak tante, Mama. Mama juga. Mama juga manggil kita, Nak. Jadi tadi di ruang make up, tiba-tiba telepon Mama tuh bunyi. Terus dia ngangkat, ya Nak, ya sayang. Gue bilang, oh anaknya. Eh, nelfon si Angga. Pas muncul ya si buta. Sebut sayang-sayang. Ternyata pas muncul, zong. Sebegitu dekatnya berarti ya kan? Iya, dekat banget sih. Tapi di sinetron ini kan antagonis. Sinetron ini gak antagonis sih. Jutek. Dia on agak... Tapi di kantor dia baru bersih ada sikap. Sebenarnya lebih ke komedi ya, Maya? Komedi. Oonnya jangan tersinggung elunya. Susah gak, Mah? Biasanya kan kalau misalnya drama, pasti Mama lebih antagonisnya antagonis drama. Pada saat ini antagonisnya lucu-lucuan, harus membuat orang ketawa. Beda gak? Beda. Beda. Coba-coba ceritanya lagi ngobrol sama si Angga, coba gaya ngomong di sinetron. Susah ya, mungkin dia gak bisa dapet inspirasi dialog kalau sama Angga ya. Lu boy. Gue Natasha Wilona, ayo. Ayo, boy. Lu kan ceritanya pacaran sama gue. Si Mama gak setuju Mama sama gue. Jadinya lu sebelain gue depan bener. Mama. Tapi lu panikin dikit. Oh iya bener. Tapi lu panikin dikit. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum. Ini gak usah. Usah, Jojo. Jaga jarak. Aman. Kenapa sih, Ma? Gak apa-apa kali ini. Gak boleh. Gak suka. Itu gak cocok. Bukan pilihan Mama. Mama. Iya, dong. Ya ampun. Waktu itu Boy datang sama pacarnya ke sini ya. Iya benar, dan kita nangis. Mewek. Kita berdua mewek, Mah. Emang nah, mereka seromantis itu, sweet itu banget, ya. Banget. Aslinya jadi, juga begitu, Mah. Iya. Jadi kita bikin sampai nangis ngeliat si Boy itu nyanyi depan ceweknya.
ya pemain juga sih itu. Sampai kita tuh yang gitu. Emang sweet gitu ya? Iya. Iya, jadi kalau antara Boy sama Reva sih sama aja Stefan Wilona di sinetron kan? Iya gitu ya, benar. Seperti itu. Iya. Jadi natural banget. Natural banget. Enak banget mereka pacaran terus dibayar ya? Iya. Dibayar nih. Benar. Bisa pacaran enggak kok jadi dibayar? Mendingan Om Irfan coba sama pacaran kita dibayar. Enggak mau. Mendingan jomblo. Iya. Sama. Iya. Makasih ya, Om. Itu kan pacaran beneran. Terus ada yang adegannya enggak pacaran tapi pacaran ya. Aduh. Yeah. Yeah. Ini tetangga saya nih. Tak dulu. Minum. Om minum. Air kejujuran ya, Om. Air kejujuran. Cemal, rasanya pernah deket terus habis itu udah enggak pacaran lagi. Tapi harus tetap satu sinetron. Lokasi. Gimana rasanya? Apa? Salah kan lu pakai minum? Gimana rasanya lu udah putus tapi tetap harus satu lokasi, harus ketemu? Ya rasanya ya, ya... Pasti gak pernah lupa rasanya. Ya! Ya. Rasa kepemanannya, rasa waktu satu frame-nya, gak pernah ya, lupa. Ya biasa aja sih kalau mungkin, ya gimana ya? Kalau misal ada orang yang kita lebih sayang daripada mantan kita, ya... Kok mantan sih? Oh, katanya jadi pacaran. Akhirnya ngomong juga mantan, oke. Okay. Enggak mantan sih, memang enggak pernah jadian. Tapi teman-teman lucu. Teman-teman lucu. Iya, anggaplah okay. Mantan ya. Terus kalau dia ada cowok yang lagi deketin dia lagi gimana? Ya, terserah dia sih. Cemburu. Cemburu. Enggak. Kan lo bilang katanya kalau misalnya udah mantan dan ada orang yang lebih sayang, sekarang orang yang lebih lo sayang siapa daripada mantan lo? Makanya belum ada. Makanya belum ada. Tapi kok ada buat si Riri tiba-tiba punya cowok lagi? Ya bagus. Ganggu fokus lu dalam pekerjaan. Kok nangis sih, Mal? Kok nangis? Lihat air matanya keluar dari hidung. Oke, nih kalau si Angga mah ketahuan pasti pecicilan di lokasi ya? Nongkrongnya sama siapa aja sih yang pecicilan, bukan pecicilan. Sama kru juga, semuanya. Gue tahu karakter lu. Pasti mau membaur juga, gak hanya berteman harus, dengan satu harus gitu kan. Karena kan kita harus buat pekerjaan kita senyaman mungkin. Oke, okay. Ma, yeah. Yang paling ribet di lokasi syuting siapa? Yang paling bikin dongkol, yang paling rese? Cemal. Kok kamu tahu kan dia suka pakai catokan? Iya. Salah iya. Kok iya? Kenapa? Oh, beneran, Ma. Jadi dia gak mau syuting kalau belum dicatok rambutnya. Ya enggak sih, enggak. Kalau misalnya... Gak usah klarifikasi lah. Ya, gak pernah nyusahin. Teman-teman sih, apalagi... Nah, pokoknya waktu dia rambut sama si kalau satu krim sama ya senior-senior kita, jadi... Gimana ya? Apa adanya aja, soalnya masa senior kita sampai tunggu gitu ya. Pokoknya waktu dia masih gondrong itu, sebelum take dia harus catok dulu. Tinggal nyatok di anak-anak. Ah, lu syuting dialog kagak, dicatok. Catok ya? Dialog, catok. Gitu toh. Nggak dialog, tapi nggak mau dicatok. Jangan penting muka, yang penting. Yaudah deh, ini seru banget. Kita akan ngobrol lagi dengan mereka ya. Jangan kemana-mana, tapi ada-ada aja bersama Alam Jamana. Tante Indri. Itu adegan fighting itu kan nggak bisa sembarangan orang yang melakukan ya? Iya, kita kan udah ada pelatih tim kita sendiri. Jadi sebelum adegan dilatih dulu. Dilatih dulu, dan itu kan kita harus kontrol juga sama lawan main kita. Makanya tadi
kalau nggak kontrol, nggak fokus bisa celaka. Iya, bisa celaka. Sekali lagi ya buat adik-adik di rumah, kadang-kadang ini nih, sinetron ini kan lagi digandrungi banget. Oh. Adik-adik di rumah suka ngikutin-ngikutin, jadi mereka tuh gerakan itu tuh kayak istilahnya kayak menari ya. Iya, kayak menari ya. Ada koreografer sendiri, ada koreografer sendiri. Untuk adik-adik di rumah jangan ikutin adegan-adegan yang kita lakukan. Betul, ya, yang bagus-bagusnya contoh. Abang yang kita lakukan adegan ini memang untuk kebutuhan sinetron dan adegan. Begitu. Sebentar, gue tadi nemu handphone, kayaknya ada beberapa foto yang bisa gue lihat. HP saya. Oke. Tapi fotonya nggak usah di situ deh, kita ada foto di layar besar. Ya, kita masuk ke mulutmu, harimaumu. Ada beberapa foto, foto teman-teman kalian juga sih. Kita minta tiga kata mengenai foto tersebut, satu-satu ya. Oke, foto yang pertama. Steven and Natasha. Mama. Sweet, lucu. Sweet, lucu. Manis. Manis. Angga. Kalem, bersahabat. Romantis. Satu. Romantis. Romantis. Oh, tiga ya? Iya, mereka tuh dan sopan ya. Iya, sopan. Ada lagu gitu ya. Iya. Oke, Jamal. Ya, mereka itu saling setia. Saling setia. Saling mereka berdua tuh. Saling berdua. Tiga, empat. Setia, oke. Mereka itu setia. Mereka setia, kalau lu? kan saya bilang contoh yang bagus. Bagus. Idola buat kita semua. Sip. Mereka setia, mereka romantis dan juga mereka. Ya. Mulai ngarang. Pengen kayak mereka enggak? Pengen banget. Tapi enggak nemu-nemu. Ya udah. Andai Steven sama Natasha itu belum pacaran. Lu mau gak sama Natasha? Jangan sok ganteng lagi lu. Semua aja gak mau, sok-sokan, semua digebet. Oke deh, kita menuju ke foto yang kedua. Yuk, ini dia. Cin Meriska. Oke, Cemal dulu. Katanya denger-dengar, lu suka take kalau bareng dia tuh dilama-lamain biar lama barengnya. Enggak. Enggak salah. Enggak salah. Ya, gimana ya? Ya Kacut itu memang actingnya oke, luar biasa. Tiga kata. Satu. Buat. Cantik. Baik. Baik. Ramah. Ramah. Padahal mukanya jutek ya, tapi aslinya ramah. Itu orang kadang-kadang gak bisa bedain ya. Terus? Ya. Asik. Asik. Dengar-dengar lu pernah nembak dia tapi ditolak. Kapan? Pernah tahu aku bilang itu ya? Ya itu bercanda kan lagi ada. Itu kok jadi serius sih? Enggak beneran. Itu bercanda memang depan teman-teman semua. Iseng-iseng berhadiah kalau diterima ya alhamdulillah. Enggak, panggilnya juga kakak saya. Begitu. Tapi pernah nyatain cinta? Bercanda. Bercanda. Ditolak bercanda atau ditolak diterima? Bercanda juga. Enggak, ditolak atau diterima? Ditolak. Oh. Jadi kesimpulannya, lu nyatainnya mungkin bercanda tapi dia nolaknya serius. Bisa jadi. Oke, enggak, Cut Meriska. Cantik, bergaul sama actingnya luar biasa sih. Oh iya. Sampai sama lu aja dia mau gaul. Iya loh. Ama minum dulu. Ya ampun. Oke, Mama. Cerdas, baik. Beda, terus apa ya? Cerdas kenapa dibilang cerdas? Ada ini. Ada aja nih. Membaca skenario ya. Langsung nangkap. Gitu loh. Cerdas. Dia pernah dua lembar itu sendiri doang. Bohongan. Wah hebat. Dan lancar. Lancar. Keren banget. Iya. Jadi emang kalau kata orang, katanya aja di artis itu gak perlu pintar-pintar. Hey, no. Perlu orang-orang cerdas juga di dalamnya ya. Dalam berbagai macam cara ya. Iyalah. Dan cantik, bisa kelihatan ya. Juga kan antara kita lawan main kita once. Oke, next. Foto selanjutnya. Kito Cesar. Oke, lu. Kawan. Kawan lu. Kawan. Buat lu. Buat gue, kawan. Orangnya baik banget. Dan juga ya dalam acting pun luar biasa. Pernah berantem gak sih kelas atau gimana? Kan kok namanya juga satu lokasi. Pasti adalah kelas dikit-dikit.
cuman ini doang sih, kita nggak berantem. Cuman dia nasihatin doang. Soalnya waktu itu yang sebelum tinju, latihan. Kan ada latihan. Iya, lawan dia kan. Saya nggak ikut latihan beberapa kali. Waktu itu dia memang agak marah. Agak, ya memang wajar sih. Sebagai teman untuk kebaikan kita memang harus wajar. Lu latihan dong gitu. Iya, Mal, di mana sih ini? Udah berapa hari nungguin lu, nggak suruh, dia bilang gitu. Iya. Untuk profesionalismenya. Iya. Sama-sama terjaga. Iya. Oke. Kalau lu pernah satu, itu nggak? Satu frame? Sama itu? Enggak. Oh, sering lah. Sering ya? Sering. Karena lu musuhnya mereka? Temen sekarang baru lagi jadi musuh. Oh gitu. Awalnya musuh kan dulu. Kan Ian bisa pindah sekolah baru, itu didanain sama dia. Karena dia menang balapan, duit hasil menangnya itu buat Ian pindah sekolah. Oh, dan lu jadi di sinetron pun lu sebagai orang fleksibel juga ya? Iya, tapi sekarang udah jadi pemain barat. Sekarang kaya, warisan. Warisan kong. Jadi masuk ke geng mereka ya. Berapa pintu, Nak? 20. Kontrakannya 60 pintu. Iya. Si mama tahu. Mama Hito, mama dikit, Ma. Hito itu bertanggung jawab ya, anaknya baik, ganteng. Wah, pantesan. Maksudnya gak ditanya sih tiga katanya. Oh iya, saya juga. Gak usah, gak perlu nih. Poin. Mau tahu? Kalau Boyin emang lagi godain satpam gitu-gitu. Godain satpam gitu-gitu. Loh ya iya Taya. Enggak mungkin enggak pakai gaya. Coba. Kalau godain satpam harus pakai goyangan. Sebentar. Bang Satpam. Bang Satpam. Sini. Loh itu bukan Bang Satpam Taya. Itu gendangnya lagi main. Nah, ya udah, kasih goyangan buat Boyin. Bukannya pemain anak jalanan, tak ya? Iya. Aku suka jualan jamu di Taman Mini. Nah, mereka tempat syutingnya di situ. Iya, ketemu sama mereka, tau. Loh, waktu itu kamu bukannya lagi mojok sama... Shhh. Enggak. Usah dibahas. Udah banyak korban. Aku pernah lihat, loh. Jadi kayak kalau di Taman Mini itu banyak pohon-pohon, tau. Dia nongkrong di bawah pohon sama perempuan, loh. Setelah tak selidiki, tukang makeup. Boyin datang ke sini akan memberikan jamu untuk orang-orang yang ada di sini. Kasih goyangan. Asik, asik, asik. Asik. Iki asli dari Indonesia. Buat yang dari Turki ya. Okay. Karena di Turki ada jamu toh. Apa? Namanya Jemai. Cuman, walah, apa itu? Iki karang manisan nih. Kasih goyangan! Sek loh. Buka aja belum loh. Sek loh. Oke. Gimana bunyinya? Sini. Coba dipinum. Ini jamu asli dari Indonesia. Kamu mau dapat jodoh orang Indonesia, Ra? Iya toh. Di sini kalau kamu minum sudah tertera nama perempuan yang akan jadi jodohmu. Oke. Boyin, mau tanya. Khasiat jamunya bisa bikin rambut lebih lurus tanpa catokan? Bisa. Iki beras kencur modern. Kalau beras kencur biasanya menghilangkan pegal-pegal, ini menghilangkan ikal-ikal. Silakan coba. Bisa aja. Lucu. Saya baru pertama kali ini. Pertama kali? Wes, minum. Dikit-dikit aja, dikit-dikit. Takut. Minum tau ya. Minum tau ya. Kok marah? Sambil. Enak. Iya toh, enak toh. Habisin. Sambil tak bacain fakta, tau? Nyata!
spesial gitu ya. Cemal Farouk. Kele. Ternyata setelah tak selidiki waktu jualan jamu di Turki. Cemal Farouk mandi hanya 2 kali dalam seminggu. Oh my God. Itu gini jelasin dulu, kita jelasin dulu, kita jelasin dulu. Pantesan sebelahnya dia bawa onta. Enggak lah. Beneran? Enggak, gini dulu. Kalau musim dingin kan di sana memang airnya dingin. Dan juga kita walaupun di kondisi gimana ya? Duduk kita enggak keringat, kita lari kemanapun enggak keringat. Emang badan kita enggak bakal bau di sana. Kata siapa? harum badan dia harum. Terus? Jadi di sana ya, emang pas musim dingin. Pas musim dingin memang seminggu 2 kali atau 3 kali. Itu juga itu pakai air panas. Kedinginan toh? Kedinginan. Soalnya habis mandi kan kita pakai air panas. Tapi pas keluarnya itu loh. Iya. Pas keluarnya piye toh ya? Pas keluarnya. Dingin banget. Pas keluar dari. Oke okay. Gitu. Jadi tapi di Indonesia rajin mandinya. Di Indonesia setiap hari setiap sehari 2 kali. Oh iya benar. Oh iya pantas. Okay. Harum ya? Lumayan. Yulita Pala. Enggak namamu kok Raona ya enggak? Saat karantina model pernah mengadakan pesta ice cream. Karena ice creamnya mencair, akhirnya Yulita kepleset dan masuk rumah sakit. Beneran? Beneran. Lagi karantina, pemilihan gitu. Terus? Masuk rumah sakit, kupingnya sobek, harus dijahit. Itu pantesan tuh kupingnya bolong. Ya iyalah! Itu tindik ya? Beneran, jadi nggak jadi ikutan pemilihannya? 3 hari nggak ikutan, tapi datang dari panitia, suruh ikut lagi. Dan pasti gak menang? Alhamdulillah menang. Justru menang? Om, berarti kalau ikut-ikut pemilihan gitu harus jatuh dulu tuh. Iya. Dia screaming dulu lantainya. Swing gitu. Lanjut. Siapa? Angga Putra. Ternyata Angga Putra tidak ada fakta. Bohongan. Gitu dong, Asia. Udah tadi 3 kata gak gue tanya. Apa? Pernah mengambil sayur dagangan tetangganya dan memasak untuk lauk. Iya beneran. Iya. Ceritanya gimana tetangga lo? Ya jadi agak tinggal sama nenek nih. Kalau misalkan udah malam itu jarang masak juga nenek gak sama mama gitu. Terus? Nah ada tukang sayur sebelah. Ambil aja dulu pagi baru bayar, masak sendiri gitu. Kalau inget bayar. Bayar lah. Okay. Itu masalah sayur. Kalau masalah gigi apaan tadi? Ya. Ya giginya bisa copot tuh. Giginya bisa copot. Gigi lu palsu. Udah gak bisa. Emang? Nanti kita akan tantang dia untuk membuka gigi. Udah gak bisa, soalnya kita pakai lem. Kita tentang giginya nanti ya. Iya, jangan kemana-mana tetap. Ada. Gigi rapi, oke aman. Gigi. Ada gak ada, tetap apa aja ada. Ada gak ada, tetap apa aja ada. Ada gak ada, tetap apa aja ada. Oke. Tentang giginya gimana mama? Jadi setiap kali mau syuting dia harus ada sesuatu yang dia iniin ke giginya. Apa itu Kemal? Lemnya. Emang gigi lu copot? Enggak, awalnya memang bisa copot sama bisa pasang lagi. Waktu itu kan? Waktu itu? Enggak, udah emang patah setengah. Yang itu? Iya. Oh ya ampun. Besok ganti lagi. Itu giginya terkena. Bongkar pasang. Yeah. Amin. Udah jadi ini miliuner sekarang. Iya. Yeah. Sukses terus buat anak jalanan ya. Amin. Udah mandi ya. Karena banyak cerita terutama mengenai Angga nanti deh kapan-kapan. Makasih ya. Sukses anak jalanannya. Terima kasih. Makin disukai sama pemirsa-pemirsa di rumah. Amin. Kita pamit ya dengan bintang tamu yang lain. Sampai ketemu, dadah.